tapi airnya yang luar biasa. Karena ini adalah air. Apa nih? Matang kan? Matang. Matang asli, matang. Asli. Kayak kita udah matang. Serius, sumpah. Serius, sumpah. Yeah. Gede! Harus diminum. Minum, udah. Udah. Setiap tetes demi tetes yang mengalir di tubuh mungil Yuni Syara akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan... Kering kali ya. Permisi dulu ya. Ngobrol ya. Permisi ya. Iya, monggo. Priwet tadi belum kelar loh. Iya. Sudah ada pembicaraan mengenai ke arah pernikahan? Enggak, belum. Belum? Ih, masa sih setahun belum ada ngomong-ngomong gitu? Emang kamu waktu itu gak sampai setahun? Langsung aku 6 bulan secara gedung. Oh gitu? Karena aku udah gak tahan. Enggak, karena sekarang gedung-gedung penuh. Jadi nah, jangan di gedung deh, jangan di gedung, di taman. Garden party. Gak ada, Irfan. Beneran? Bener, belum. Sama sekali belum? Belum. Hayal-hayal gimana gitu? Belum. Eh, Bibi jangan dengar. Bibi, kita lagi ngobrol. Maaf ya. Maaf ya, Gan. Maaf, Gan. Silakan, Gan. Bibi suka nguping ya. Iya, maaf, Gan. Sama sekali. Belum. Tapi keinginan ada. Adalah. Gak harus dijawab kali. Yeah. Kita apa duk-duk-duk itu kamu kenapa ini drumnya ya kamu. Tapi ada keinginan untuk itu adalah ya. Aku ikut manut Gusti Allah aja. Oh gitu. Kalau Kak Cikonya ada keinginan ke arah sana enggak? Kira-kira. Tanya Ciko aja. Kalau ngelihat dari postingan-postingannya sih dia udah siap mempublish bahwa ya, yeah, I'm her man. Oh. Gitu ya? Iya. Oh, kamu sesama hakim gitu? Iya, sesama hakim tuh tahu bahwa bangga bisa mengenal sosok Yuni Syara. Dan ingin menyebutkan kepada wanita-wanita lain, hey, don't touch me, I'm her. Mungkin lebih begitu kali dia. Oh iya, saya sudah itu. Jadi cewek-cewek tolong itu. Jangan deketin menurut gue. Aku gitu. Itu sebuah hebat loh, laki-laki mengumumkan pada orang saya ada yang dekat. Di posisi dia tampan iya, mapan iya. Begitu banyak orang-orang yang akan datang. Dan duda. Dan duda, dan sendiri. Dan dia menyebutkan bahwa gue dekat sama dia. Mungkin terlalu banyak yang ganggu dia kan, jadinya harus dijelaskan. Tapi hebat banget berarti. Kebayang nggak kalau tiba-tiba Kak Yuni Syara yang sibuk posting berdua, dianya sendiri. Sebel nggak? Kayaknya dia juga sebel deh, Kak Yuni Syara kok nggak mau gitu. Nggak juga. Ada satu waktu tertentu. Itu kan ini apa namanya, shot foto-foto kegiatan cie. Gitu loh. Cie, jatuh cinta, cie. Minta pisangnya dong. Boleh. Gan, maaf Gan. Ya, kenapa Bi? Kalau lagi ngobrol matanya kelihatan dong. Maksudnya dipelototin gitu langsung takut. Enggak. Yang ini dong. Aku sipit loh padahal. Sipit. Tuh, mana gitu kalau ngobrol. Cuma tajam.